Makan tanpa sambal, bagai taman tanpa bunga. Iya kan, fams? Rasanya kayak ada yang kurang deh kalau makan nggak pakai sambal. Tapi kalau harga cabai makin pedas, wah, ini ibu-ibu pasti langsung cenut-cenut nih. Tenang, fams, kita punya solusinya nih. Salah satunya, bisa kok menanam cabai sendiri di rumah. Cara tanam dan pemeliharaan kebun cabai ini nggak sulit kok, fams. Biji cabai ditanam di tempat yang kecil dulu. Kalau sudah ada tunasnya, baru deh dipindahin ke polybag. Untuk campuran media tanamnya ada tanah, pupuk kompos, dan sekam. Sekam yang digunakan ini bukan sekam bakar ya, karena sulit terurai dan nggak bisa tercampur dengan tanah. Untuk pengairannya, cukup dengan selang yang udah dilubangi kecil-kecil gini, fams. Nah, kalau musim hujan tiba, tanaman cabai tinggal ditutup dengan terpal agar tidak terlalu banyak terpapar air hujan. Bisa-bisa nanti cabainya jadi layu dan mati. Uniknya lagi, kebun ini sama sekali tidak menggunakan pestisida untuk mengusir hama, fams. Ia memakai air tembakau karena hama ini nggak suka sama baunya. Asal kreatif, kekurangan lahan ini bukan halangan, fams, untuk bisa bercocok tanam. Kalau kayak gini, jadi asik juga nih. Ingin cabai, tinggal petik. Kalau cabainya kebanyakan, bisa langsung dijual deh. Mantap! Fams, jadi kapan nih rencananya mau tanam cabai di rumah? Harganya, waduh, fams, semakin pedas, mahal, say. Makanya kita bisa nyetok di rumah kalau misalnya kita nanam di ini ya, di rumah. Dan juga kita bisa mengolah cabai nih, ya terserah lah mau kita olah sebagai apa ya. Karena ya memang begitu ya, dengan cabai aja, wah bisa menambah nafsu makan. Iya bener itu dia, ya kan? Cabai-cabai Nusantara itu, wih, pol! Kriuk-kriuk, siapa sih yang gak suka ngemil makan renyah? Selain rasanya enak, suara kriuknya, wah ini emang bikin nagih, fams. Tapi ada baiknya nih, buat kamu jangan asal pilih keripik ya. Pastikan keripiknya kaya nutrisi, kayak keripik cabai ini nih. Soal khasiat, wah ini jangan diragukan lagi nih, fams. Vitamin C-nya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yuk, kita lihat nih proses pembuatannya di Kota Batu, Jawa Timur. Supaya rasa pedas keripik cabai nggak terlalu ekstrim, bijinya bisa dibuang dulu, fams. Soalnya, rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh zat capsaicin yang tersimpan di dalam bijinya. Pantasan aja, saat menggigit biji cabai, rasa pedasnya ini langsung terasa di lidah. Kalau sudah, tinggal dicuci bersih deh, fams. Sisa zat capsaicinnya hilang. Untuk dijadikan keripik, sayuran ini harus dicelupkan nih ke campuran tepung beras dan tepung tapioka. Tepung ini juga sudah dibumbui dengan garam dan bawang putih. Lumuri sampai rata ya, biar hasil jadinya krenyes-krenyes gitu. Sekarang, masukin sayuran ke dalam oven yang bersuhu 70 derajat Celcius, fams. Oh iya, proses penggorengan ini namanya vacuum frying atau sistem penggorengan hampa udara. Cara kerjanya, menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi. Jadinya, nutrisi di dalam sayur dan buah ini tetap terjaga deh. Proses ini juga nggak bakal ngubah warna dan aroma sayuran. Teksturnya juga jadi renyah, fams. Nah, keripik cabai ini udah jadi nih. Sensasi pedas keripik cabai masih berasa. Tapi, nggak sampai membakar lidah kok. Asik, kriuk-kriuk. Emang deh, makan pakai sambal bisa bikin nafsu makan meningkat, fams. Apalagi kalau ada ikan asin, lalapan, dan tempe goreng. Yakin, masih bisa nolak. Sambal di Nusantara emang banyak jenisnya, fams. Mulai dari sambal kacang, sambal terasi, sambal mata, sambal bajak, sampai sambal kecap. Anyway, tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menemukan setidaknya ada 322 jenis sambal di Indonesia. Mantap! Yuk, langsung aja kita kepoin cara buatnya. Bahan utama ada cabai rawit merah. Ada juga nih, bawang merah dan andaliman. Oh iya, andaliman juga dikenal sebagai merica Batak. Karena hampir setiap masakan khas Batak memakai bumbu yang satu ini. Pertama, cuci semua bahan sampai bersih, fams. Sekali aja nggak cukup, minimal 3 kali bilas sampai airnya nggak keruh. Kalau andaliman, dipakainya nggak sebanyak cabai. Karena udah punya rasa yang strong.
FEMS. Harga andaliman ini lebih mahal loh daripada daging sapi. Per setengah kilogramnya aja harus mengeluarkan kocek sampai 200 ribuan. Padahal daging sapi aja nggak sampai segitu. Biasanya cuma 140 ribu per kilogram. Oke, semua bahan udah bersih. Selanjutnya, proses blender. Dan tambahin kemiri biar rasanya makin endul. Tapi ini agak lama karena harus benar-benar sampai halus. Meski kecil, si andaliman ini berduri, fams. Kalau diblend masih agak kasar, nanti pas dimakan bisa gawat nih kalau tersedak. Bawang merah dan bawang putih ini juga harus dihaluskan. Tapi memakai mesin penggiling karena ngejar tekstur yang nggak terlalu halus. Next, cabai juga harus digiling, fams. Harus kuat mata dan hidung nih, karena pedas di mata dan menyengat di hidung. Selanjutnya, menggoreng minyak yang dipakai harus banyak, biar semua bagian terendam. Pastikan juga nih, minyaknya panas. Baru boleh tuang semua bahan. Kalau ada 2 kg, butuh waktu sampai 2 jam nih. Sedangkan, satu kali produksi ini bisa mencapai 15 kg. Widih! Kalau proses goreng udah terlewati, lanjutnya adalah pengemasan. Tapi harus tunggu sambal agak adem ya. Jangan panas-panas masukin ke plastik. Cepat basi nanti. Semua ini nantinya didistribusikan ke seluruh wilayah Jabodetabek dan luar kota. Bahkan luar negeri, fams. Karena ketahanannya bisa berbulan-bulan, sambal hell yeah ini jadi favorit para pelancong yang suka traveling ke luar negeri dalam waktu lama. Soal harga, siapin aja nih uang 35 ribuan. Dijamin gak nyesel deh. Apalagi varian sambal andaliman cuma ada di sini, fams. Ada lagi nih, kudapan pedas, fams. Kalau biasanya bakpia identik sama isian kacang hijau, yang ini beda. Namanya bakpia crispy sambal. Gak salah denger kok. Luarnya emang mirip bakpia kebanyakan, tapi dalamnya, wih, isian sambal dari cabai segar. Rasa bakpia dengan isian sambal ini gak terlalu pedas. Manis dengan rasa gurih dari si ebi. Fams, puluhan kilogram cabai merah segar dimasak sampai kering. Ditambah rempah lainnya seperti bawang putih dan merah biar aroma dan rasanya makin sedap. Digiling dengan ebi dan kacang hijau untuk teksturnya. Lalu dimix sampai adonan isian halus. Next, bikin adonan kulit bakpianya, fams. Biar ngasilin tekstur berlapis khas kulit bakpia, butuh dua jenis adonan, kasar dan halus. Dua adonan ini bakal disatukan, yang halus di luar dan kasarnya di dalam. Supaya hasilnya nanti jadi berlapis-lapis, fams. Kok warnanya hijau? Wait, ini dia nih, varian bakpia pandan. Kulit bakpia biasanya terdiri dari 3-4 lapis aja. Kalau bakpia ini sampai 9 lapis, fams. Makanya kulit bakpianya terasa lebih crispy. Baru deh, dibentuk dengan mesin. Lebih cepat, higienis, bentuknya seragam, dan tahan lama. Setelah dibentuk bulat, lalu digepengin dengan mesin. Cuma butuh waktu kurang dari 1 detik nih buat siapin satu bakpia. Gak heran deh, fams. Kalau pabrik yang ada di Yogyakarta ini bisa membuat 8.000 pieces bakpia crispy setiap hari. Wih, banyak juga ya. Adonan bakpia selanjutnya dipanggang biar matang. Di sini ovennya udah modern. Gak perlu lama-lama. Adonan bakpia dari mesin bakal dipanggang selama 20 menit. Di suhu 200 derajat Celcius. Bakpia ini cocok dijadikan oleh-oleh, fams. Karena bakpia crispy dari pabrik ini dikemas satuannya dengan bungkus berbahan aluminium foil. Jadinya lebih higienis dan tahan lama. Eh iya, udah download aplikasi Alobank belum, fams? Transaksi pembayarannya jadi lebih mudah loh. Gak perlu bawa uang cash segala. Biar gak penasaran, download deh. Udah gitu, upgrade ya ke Aloprime untuk mendapatkan manfaat lainnya. Jangan lupa ya. Fams, ternyata gak hanya sapi aja nih yang kena penyakit kuku dan mulut. Kerbau juga. Waduh, tapi tenang ya. Pemerintah lagi berusaha nih untuk membaikkan semuanya ya. Dikasih vaksin dan dirawat juga ya. Cuma di beberapa daerah nih, fams, ada cara unik dalam merawat mamalia yang satu ini. Wah, kayak gimana? Ini dia. Fams, untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, para peternak dihimbau untuk menjaga kebersihan ternak dan lingkungannya. Meski merebaknya penyakit ini, pemerintah ini juga menegaskan kalau daging sapi atau kerbau yang terjangkit virus PMK ini aman dikonsumsi, fams. Soalnya virus ini gak akan menyerang manusia kok.
Di Kabupaten Ngawi, ada kampung yang dikenal sebagai Kampung Kerbau Fams. Disebut begitu karena di sini terdapat ratusan ekor kerbau yang dipelihara warga setempat. Ada beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, kerbau menjadi salah satu ternak utama. Manfaatnya juga banyak, mulai dari membajak sawah, transportasi, serta menjadi bahan pangan. Tepatnya berada di desa Banyu Biru, Widodaren, Ngawi, Jawa Tengah. Setiap pagi hari, kerbau-kerbau di sini dibiarkan keluar kandang ke arah hutan jati untuk mencari makanan sendiri, Fams. Uniknya, kerbau-kerbau ini udah tahu arah tempat mencari makan loh. Tapi terkadang ada juga nih kerbau yang sedikit bandel. Misalnya, berhenti atau tertinggal dari rombongannya. Nah, disinilah nih peran pengembala hadir untuk mengawasi kerbau-kerbau, Fams. Satu pengembala biasanya mengawasi 10 hingga 20 ekor kerbau. Banyak juga ya. Ternyata ada caranya loh biar si kerbau ini tetap dalam rombongannya dan gak salah arah. Caranya bisa mengeluarkan suara begini nih, Fams. Ya, rrrr. Lino, gini. Gyo, itu. Nah. Oh iya? Itu semua kerbau tahu ya? Oh, tahu dong. Walah, unik juga ya bahasa kerbau ini. Setelah keluar dari hutan jati, area bekas ladang juga bisa dijadikan tempat pakan untuk ratusan kerbau. Karena itulah, gak susah untuk mencari pakan ya, Fams. By the way, berapa lama sih kerbau-kerbau ini dibiarkan di ladang? 6 jam 10 pulang. Terus? Ya sudah istirahat di rumah. Kalau sudah pukul 2 keluar di hutan. Asik ya si kerbau. Dalam sehari bisa 2 kali jalan-jalan biar nggak stres. For your info nih, Fams. Kerbau-kerbau di sini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Awalnya emang nggak banyak, tapi karena dikembangbiakan dari tahun ke tahun sampai sekarang, jumlah kerbau yang ada di kampung kerbau ini lebih dari 600 ekor, Fams. Antara jam 9 atau jam 10 pagi, Fams, kamu juga bisa loh melihat pemandangan kembalinya ratusan kerbau dari hutan. Kebiasaan ini jadi daya tarik kampung kerbau. Di sini terkadang juga ada loh anak kerbau yang suka tertinggal oleh kelompoknya. Kalau udah begini, induknya bakal mencari anaknya yang terlepas dari rombongan kok. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, kerbau-kerbau ini juga kembali mandi dan berendam bersama di sungai yang gak jauh dari kandang. Bukan tanpa alasan, Fams. Kerbau memiliki suhu tubuh yang panas di lingkungannya. Salah satu cara untuk mempertahankan suhu tubuhnya dengan berendam di dalam air ataupun berkubang di lumpur. Nah, karena jumlahnya ada ratusan nih, kerbau di sini biasa hidup berkelompok, Fams. Uniknya lagi, mereka juga mengetahui rumahnya masing-masing. Pokoknya, dijamin gak bakal salah alamat deh. Fams, ternyata menggembala kerbau ini udah turun-temurun, udah dari dulu ternyata. Ya, dan juga kerbau ini kerap hadir di acara adat istiadat, ya kan? Nah, itu dia itu yang ngebikin banyak para wisatawan yang tertarik untuk melihat si kerbau ini ngapain sih, ya, diapain sih, ya. Nah, itu dia tuh. Plus juga, kalau dijadiin makanan, wah, ini cakep nih. Gak hanya masakan Nusantara, ternyata daging kerbau ini bisa diolah menjadi makanan Western. Saya penasaran nih. Wah, saya suka yang makan-makan seperti ini nih ya. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Jadi, apakah dia? Kalau bosan dengan menu rumahan yang gitu-gitu aja, cobain nih menu kebarat-baratan dengan sentuhan kearifan lokal ala masyarakat Kudus, Jawa Tengah. Ini bukan steak sembarangan, Fams. Kalau biasanya, steak ini kan terbuat dari daging sapi atau ayam. Masyarakat Kudus punya tradisi yang berbeda. Kenalin nih, Fams. Ini steak daging kerbau. Wow! Dalam satu piring saji, sepaket menu Western ini bisa kita nikmati, Fams. Menu ini menjadi andalan salah satu resto hotel berbintang di Kota Kudus. Steak daging kerbau ini, Fams, paling cocok deh dipadukan dengan cocolan saus mushroom. Dibandingkan sapi, kerbau ini punya daging dengan lemak yang minimalis, Fams. Otomatis, teksturnya lebih padat dan cenderung alot kalau sampai salah diolah. Berhubung diolah dengan tepat dan dimasak cukup lama, steak daging kerbau ini empuknya ngalahin bantal deh. Sejarahnya nih, Fams, steak mulai populer sejak abad ke-15. Kata steak ini berasal dari bahasa Skandinavia, yang berarti irisan daging tebal yang dipanggang. Oh iya, sebagai teman yang menyegarkan, ada nih si biru cantik, telang squash.
Begitu mengalir lewatin tenggorokan, minuman bersoda ini, fams, langsung bikin adem perut. Warna biru alaminya ini berasal dari bunga telang yang punya khasiat detoksifikasi sistem pencernaan nih, fams. Pastinya nikmat dan nyegerin banget. Ayo, kamu tahu dong sama si kriuk-kriuk ini? Di beberapa daerah ada yang menyebutnya dengan kerupuk kulit, kerupuk rambah atau jange. Tapi sebenarnya semua sama aja kok, fams. Di Mojokerto, Jawa Timur, ada sentra pembuatan kerupuk yang terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang dikeringkan loh, fams. Nah, kamu bisa menyebutnya dengan krecek. Cara membuat krecek rambak ini dimulai dengan merendam kulit kering ke dalam bak yang berisi air kapur. Tujuannya sih agar teksturnya ini kembali lunak dan menghilangkan baunya. Bak ini, fams, mampu membuat hingga total 500 kg kulit, fams. Proses perendaman ini bisa memakan waktu 2-5 hari, tergantung ketebalan kulitnya. Kulit-kulit ini didapat dari penjual lokal maupun luar daerah, fams. Biasanya, usai Idul Adha kayak begini, bahan baku kulit ini nggak sulit didapat. Begitu teksturnya lunak, kulit direbus kurang lebih selama 10 menit. Tujuannya untuk menghilangkan sisa dari kapur rendaman, fams. Lanjut, kulit dibilas atau dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa lendir-lendir yang masih menempel. Kemudian, jemur kulit di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Proses penjemuran ini biasanya berlangsung selama 1 hari untuk mengurangi kadar airnya. Ingat ya, fams, jangan sampai dijemur terlalu kering. Kalau kering, proses bikin kerupuk ini bisa ngulangin dari awal deh. Kalau udah dijemur, kulit bisa langsung dipotong dengan gunting. Karena teksturnya udah lembut, gampang nih untuk dipotong. Ada beberapa macam ukuran potongan, fams. Ada yang tipis panjang, tipis pendek, atau kotak begini. Dijamin semuanya enak kalau udah digoreng. Kalau yang ini sih, bukan berarti kulit yang nggak kepake lagi ya. Kulit yang teksturnya masih tebal ini masih harus direbus dan dijemur supaya tipis dan bisa diolah lagi. Kemudian, dijemur lagi nih di bawah sinar matahari, fams. Kalau yang ini sih, proses penjemurannya kurang lebih 5 hari, tergantung cuaca. Pokoknya, jemur sampai warnanya berubah kecoklatan atau mulai kering. Setelah kering, krecek rambak digoreng setengah matang. Lalu, packing deh. Saat bulan Ramadan atau Idul Adha gini, pesanan krecek rambak ini biasanya meningkat, fams. Wajar sih. Rumah produksi krecek rambak yang sudah ada sejak tahun 2001 ini sudah dijual ke seluruh penjuru Nusantara. Untuk ekspornya udah sampai ke Belanda, Portugal, Prancis, dan Australia. Wow, Indonesia mendunia! Kalau sudah 30 menit, saatnya Joe Ricci pamit undur diri. Tenang, kita masih punya banyak informasi lainnya kok. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia!